Assalamualaikum dan selamat salam subuh. Jam menunjukkan pukul 6 5.50 pagi. Okey. Untuk 5 pagi. So, kita sekarang hari ni kita nak ada contoh ada 4 biji clock spring. Semua ni masalahnya satu dia jam lah, dia ketat. Okey. Sangkut ketat. Kita tengok ni clock spring ni. Okey. Dia akan bunyi bising. Okey, dengar. Bunyi bising kan. Bila pusing secara ni dia akan berbunyi. Okey, dia akan bunyi. Okey. Dia berbunyi bising. Alright, jadi satu dia ketat. Dia agak ketat. Dia ketat. Okey. Ini semua puncanya. Okey, ni ada 4 biji ni. Semua sama. Okey, ini masalah dia. Dia tak berapa nak ketat sangat. Tapi dia bunyi bising. Lagi satu, marking tak ada. Hilang. Dia marking dia tak ada ni. Kita tengok, kita pusing . Dia tak ada stopper. Dia sudah pecah. Okey, jadi kita buka. Ini pun sama. Ini bunyi bising sikit. Tapi marking pun tak ada. Okey, dia boleh pusing. Okey. Yang ini ni lembut sikit. Bunyi bising juga. Tapi okey, ini clock spring. Nampak tak? Ini clock spring. Dia makin tak ada dah. Boleh pusing . Kiri pun boleh, kanan pun boleh. Dia boleh pusing habis. Okey. Dia sepatutnya clock spring . Dia ada marking. Contoh. Okey, kita tengok . Dia satu, dua. Okey, dia stop. Dia stop kat sini. Okey, dia stop. Ini juga yang ni pun. Dia stop. Kiri, alright. Dia stop. Sebab tu, kalau beli clock spring, sama ada baru original, baru Taiwan. Okey, pastikan lock dia yang ni. Jangan ditarik dulu. Okey, lepas selesai pasang baru ditarik. Okey, macam ni. Lock dia duduk dia macam ni. Okey, bila nak pasang, kita buka, kita pasang. Lepas kita pasang, pastikan yang ni untuk nak release ni, dia punya lock dia ni last kali. Yang ni last kali. So tekan tarik ya, macam tu. Okey, baru marking tak lari. Pasang. Okey. Tak ada masalah. So anda kata kalau pasang, okey, ni nak cerita pasal yang beli kat Shopee lah. Okey, nak beli kat Shopee ke online ke apa ke, tu pulang dekat owner lah nak beli . Tapi pastikan yang original simpan. Yang original simpan. Sebabnya ada sebab lah kenapa. So daripada yang kita pasang di ni untuk Nissan saja lah. So contoh saya pasang model Nissan saja dah 1000 lebih. So majority daripadanya lebih kurang dalam 300 lebih lah. Kebanyakannya semuanya beli daripada online. Pepat. Dia made in Taiwan. Okey, pastikan barang tu original. Kalau tak original, boleh pakai buang. Dia tak boleh repair lah. Kalau macam ni dia boleh repair. Alright. Okey. So cara dia, kalau beli yang Taiwan, pastikan simpan yang original, yang asal. Sebabnya next time kita boleh guna balik. Okay, bila rosak yang Taiwan tu. Sebabnya selalunya dia akan rosak lah. Sebab tak tahu. Biasanya dia dah nasib lah. Kadang dia kalau grade AAA yang mahal sikit. Taiwan kopi ori dia boleh tahan lah. Setahun lebih sikit. Kat 2 tahun. Tapi kalau pakai jenis Taiwan ya, jenis jual-jual online apa kan. Tu selalunya boleh tahan lebih kurang dalam kadang sehari, kadang seminggu, kadang sebulan. Kadang hampir-hampir dekat setahun. Itu nasib. Ini nasib. So tak nak membazir kan. So next time kalau nak jumpa dengan kita, kita boleh repair. Okay. Ini kita punya Facebook. Okay, boleh tengok kat sini. Syah Clock Spring Specialist. Okay, nombor telefon dah. Okay, nombor telefon kita. Ni personalnya nombor telefon lah. So kita punya nombor telefon 016-862-0502. Okay, itu nombor kita untuk Clock Spring. Khas ya, untuk Clock Spring saja. So macam-macam model kita buat. Misal Toyota, Honda, Velfire ke, kan? Semua boleh buat. Mercedes. So kita ada Mercedes pun satu biji ni. Kita nak tengah nak buat Mercedes.
Sudah mesin-mesin dah buat settle. Yang ni ada mesin sebiji lagi. Okey. Saya tengok ni Toyota, model Toyota. Toyota macam ni. Untuk dia. Okey, ni sensor ni, sensor ni jadi saya nak bagi tahu sensor ni. Sensor ni penting. Ni untuk Toyota model Wish. Okey, Wish yang ada button. Sebab sini dia ada 246. Ada 6 way. Okey, 6 way untuk steering wheel control dia. So ada 12, okey. Untuk ni model ni, okey. Kalau kita tengok yang ni, ini untuk model Mercedes. Ini wagon ni tu yang lama ni tu. Memang nak cepat payah. Okey. Dia punya wagon. Okey ni lambang Mercedes. Okey ni nama Mercedes dia. Okey boleh nampak. Okey, ni Mercedes punya. Okey, ni sensor belakang dia. So barang-barang sensor ni kalau boleh jangan usik. Okey, buka pasang, pasang balik. Minggu. Buat ini cerita pasal sensor belakang dia. Tu ya, kebanyakan dia lari, degree lari tu. Okey, bila makin dia lari. Okey, sensor belakang ni, ini. Ini secara sensor dia panggil. Ni. Ini tu Toyota. Sama gak Nissan pun ada selfie. Contoh-contoh. Okey, ini sensor belakang ni. Okey. Pastikan buka. Jangan dipusing dah. Okey, macam ni contoh dia. Okey, duduk di center. Macam ni center di atas, ni atas, ni bawah. Okey, sama juga belakang dia. Belakang dia makin atas besar, bawah kecil. Atas besar, bawah kecil. So bila kita buka, buka hati-hati supaya dia punya angle tak lari. Angle dia tak lari ke kanan dan ke kiri dia. Nampak angle dia. Okey, dia boleh lari. So benda ni sensitif. Okey. Bila dah rosak, standby lah untuk kita buat marking. So yang ni semua kita dah try buat lah. Memang dia lari lah kalau kita usik. So dia tak ada yang belakang ni, sensor ni. Sensor steering center ni, dia kebanyakannya kalau lampu VSA dia ataupun yang jalan licin tu, kalau kita tengok ke meter, ada certain kereta tu dia ada meter tu. Kat meter dia punya, dia akan keluar lampu jalan licin. Biasanya BRV ke atas, kereta-kereta model baru semua ada. Okay, yang tu, bila naik yang tu tak boleh buat apa. So sensor ni dah lari. So pastikan bila buka jangan dia larikan lah dia punya sensor dia ni. Alright. So saya terus buka . Sebab ada setengah yang tak faham ke apa benda sensor rupa dia macam mana. Okay, ini saya buka untuk selalunya dia ni boleh setting balik kat Honda ke dekat ni ke. Okey, nampak tak ni sensor ni? Alright, ni sensor, stainless sensor. So dia ada marking, dia ada angle dia. Okey, dia ada angle dia. So angle ni dia tak boleh main-main lah benda ni. Okey, benda ni sensitif. So bila dah lari dia angle sebab dia tak ada marking tau. Kita pusing macam mana pun dia tak ada stopper. Dia tak ada stopper. So dia akan berterusan. So tapi dekat dalam sistem kalau kita scan boleh nampak lah dia punya angle dia tu. So angle tu dia area ABS. Kalau siapa ada scanner tu, okay, kita boleh buka bagai ABS dia. Lepas tu tengok dia punya steering angle sensor dia. So dia ada tunjuk itu berapa degree pusingan ke dia nak dapat kosong. Okay, center tu kosong lah. So kalau lari tu pastikan pergi hantar tempat yang boleh buat lah. Selalunya dekat service center dia memang dah ada dah specialist dia. So dia ada boleh reset balik dia punya angle kosong. Dia fungsi dia untuk pengawalan steering. So bila steering tu jalan keadaan yang basah, berlopak. So itu yang membantunya. Okay, yang pertama sekali brake telah. Yang pertama sekali biasa ni normal. So yang bila dia ada safety lebih, dia akan bantu di ABS pula. Okay, yang barunya lagi sekarang ni dia tak ada, dia upgrade lagi, dia pakai BSA tu. Okay, itu untuk steering ni lah, control lah, dia boleh control lah. So tak adalah kereta memusing kan, dia boleh control. Kat mana pesan yang tu steering sensor dalam tu saya tunjuk sekali lah. Dah macam tu kan. Okay, ni steering sensor. Okay, untuk yang cerita pasal clock spring tadi ni. Okay, ni clock spring ni. Okay, so sekarang ni saya nak buka satu. Contoh ni ni dia tak ada marking dah. Ini nak tahu kenapa punca dia. Okay, setengah kedai bengkel dia buka subframe.
Contoh dia buka subframe, so dia akan release dia punya nut untuk steering apa nama serer rack tu. So bila release dia serer rack, pastikan bengkel-bengkel ni kat luar ni, pastikan steering di atas perlu dikunci. Okey, kena kunci. Cara nak kunci dia, tak perlukan lock apa semua, cari seat belt dia. Okey, seat belt yang belah driver ni tu, okey kita tarik, kita lilit, ikat, pasang balik dekat, dekat dia punya lock ni tu. Okey, yang tu saja. So supayanya bila di steering di atas, okey ni clock spin di atas ni, bila dia release saja dia punya steering rack tu, automatic dia punya ni dia akan lembut dekat steering tu. So dia akan berpusing, dia akan pusing. Ha, dia tak kisahlah pusing ke kanan ke, ke kiri ke. So bila anda kata bila buka-buka, biasanya bengkel tak pasang dah yang atas. Bila buka-buka dia akan lembut, so dia akan berpusing. Contoh dia pusing ke kanan, contoh dua kali ke. Okey, bila pusing ke kanan sekali, marking tadi dah lari, nampak tak? Tadi marking tadi dah lari. Bila marking tadi dah lari, automatik dia punya clock spring ni berisiko untuk akan rosak, putus dan sebagainya. Okey, tu kebanyakan kereta, semua kereta lah. Jangan cakap Nissan saja yang masalah. So kalau kita main dengan Nissan, kita akan nampakkan Nissan. Tapi kita tak nampak kereta lain. Cuba main kat kereta lain. Macam kita specially clock spring ni, memang kita tengok semua kereta lah. That's why lah, kita memang kita tahulah masalah ni bukan untuk Nissan saja. Setengah orang kata Honda masalah kan. Alphard Fire, Honda masalah. Lepas tu Honda Puma, Honda-Honda yang lain, contoh macam FD masalah. Bukan. Tu masalah orang sini, masalah dia. Masalah yang orang sini lah. Sebab kita buat sini. Okay, itu saja. Lepas tu, bila makin ni lari, automatik dia dah tak boleh pusing ke kanan lagi. Dia tak boleh pusing ke kanan lagi lah. Maksudnya dia tak boleh pusing lagi. Bila kita dah pasang steering nanti, kita pasang balik steering right, automatik. Pasang-pasang jalan lebih kurang ada, nak keluar daripada parking saja, lampu airbag menyala, horn tiba-tiba tak ada kan. Lepas tu button steering control ni dia tak function langsung. Itulah masalah yang selalu jadi. Sebab tu kita sarankan untuk bengkel-bengkel kat luar sana tu, kalau buka saja steering rack, pilih saja daripada dia punya nut tu, automatik kuncilah steering kita, supaya steering kita ni tak ada, ada masalah lah. Okay, dia punya clock spring dia. So, cost untuk clock spring ni kalau Nissan, kebanyakan dia semua yang original 500 ke atas lah. Kalau betul-betul lah, unit part dia memang 500 ke atas. So, kalau kita nak tengok, okay, kita cerita pasal Nissan lah. Okay, ini dia ada tanda ni, cop Nissan. Ada juga Taiwan tapi grade AAA. Selalunya dia orang akan cakap claim barang ni original. Tapi customer-customer kena bijak. Okay, customer kena bijak, kena pastikan. Okey, kita tengok lubang dia ni. Lubang ni ada konektor. Kat sini ada 8. Sekejap. Okey, 8. Okey, ada 8 konektor tembaga tau, tembaga. Dia kalau yang lokal biasanya yang Taiwan ke, biasanya yang besi lah. Besi dia warna hitam. Okey, tengok dia punya lubang ni kecil ya. Alright. Okey, lepas tu kita tengok dekat dia punya tepi dia ni. Okay, finishing dia cantik, dia tak ada kesan mall lah. Okay, kalau yang lokalnya dia akan panjang, dia akan panjang kat sini. Dia ada kesan acuan tadi tu. Lepas tu tengok belakang dia ni. Belakang dia ni, dekat sini dia ada tulisan SAE, SAE. Lepas tu dalam kotak PBT. Lepas tu di bawah dia tulis PBT GF30. Dekat sebelah kanan dia ada nombor, sama ada nombor 2, 4, 7. Yang tu memang original. So mana yang ni dia ada tulisan lah. Okay, pastikan kat kosan ni yang saya pegang ni. Dia ada rasa, ada bunyi. Ni. Yang ni original lah. Ini memang sebab tu kalau dekat Nissan, barang dia original. Dia tak masuk barang Taiwan. Barang-barang ciplak pun semua dia tak masuk lah. Kopi-kopi ni semua dia tak main lah. So itu yang kita boleh kenal. Sama ada ori pun, ori ataupun local. Okay, pastikan. Itu kena bijak. Okay. So, kita nak buka satu. Okay, ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, right. Konektor dia macam ni. Okay, kita akan tengok konektor dia warna keemasan, gold. Okay, kita boleh tengok situ.
Ah, nampak, nampak. Ah, dia sudah hancur. Okey, ni. Okey, sudah hancur sebab dia berpusing-pusing berpinta-pinta di dalam steering tu. Okey. Dia punya isi dalam dia, dia akan berterabur macam ni. Dia akan berterabur. Lagi saya tengok dalam kawasan dia. Ha, nampak. Ini sepihan-sepihan yang pecah tadi ni. Okey, right. Ni. Ha, dia pecah. Okey, mari kita tengok dia berderai ya. Ha, ini. Dia akan berderai ya. Okey, ini. Ini yang dipanggil spirit cable lah. Okey, dia akan berderai. Alright. Ni yang selalu masalah. Okey, ha, semua model tak kira lah, kita apa pun. Okey, alright. Ini kita buka lagi. Ini yang kita akan obohon barang ni. Okay, macam gearbox tak, kita obohon. Okay, so pastikan kalau nak obohon pun kita kena cari barang yang original lah. Yang macam kita, kita memang 100% original. So dia punya quality sama macam baru lah. The Taiwan, harga yang dijualan di pasaran ni, selalu jual online ni, kita boleh cari dekat dalam Shopee. Harganya lebih kurang dalam RM60 daripada overseas, dia akan post ke Malaysia. Tapi barang tu panggil pakai buang lah, dia tak boleh lah samakan yang original. Okay, lagi satu, dia akan masalah balik kemudian hari. So bila dia ni, dia akan naik kod 1052 B1052. Itu untuk kod untuk driver airbag module short. Okay, anda kata dia naik kod yang biasa normal ni selalunya B1049. Ini untuk kod Nissan clock spring. So naik kod tu B1049 tu, tu kod untuk clock spring lah. Tu biasa punya. Itu selalu yang biasa. Okey, kita tengok pak. Okey, hancur. Dah hancur. Okey. Ini macam gearbox CVT juga ni. Okey. Yang guna apa? Yang guna apa bang? Sibel. Okey. Guinness. Yang guna belting steel tu. Okey. Sama juga. Dia pecah. Okey, alright. Ni barang. Nampak, nampak. Nampak dah ni. Okey, dia pecah berderai dah ni. Ha, sepihan ni. Banyak sepihan ni. Itu gosok dah. Nampak. Dia jatuh. Ha, ni. Semua yang ni semua ni apa dah? Dia punya spirit cable lah. Yang rosak masalah ni. Okey. So, barang ni okey, kita akan tukar semua dengan mohon. Sebab tu kita punya kualiti, insyaAllah lah, mana yang dah pakai 4 tahun, 5 tahun lepas pun masih okey. Sebab kita akan ajar cara nak penjagaan dia, kita ajar cara nak maintenance dia. So clock spring ni jangan anggap dia pasang dah sekali terus okey je sampai bila-bila. Tidak, clock spring ni dia memang perlu di servis lah. Okey, macam kita akan servis dia, kita akan tengok dia punya grease, kita akan marking dia, kita tengok. Lepas tu kita akan maintenance dah. Dari segi dia punya apa panggil, dia punya marking tu yang penting. Okey, marking dia tu. So kita kena sentiasa check. So pastikan clock spring anda dah lebih 5 tahun. Pernah tak di-check lah. Maksudnya dia buat maintenance, pernah tak diservis? Jangan ingat minyak enjin dia, minyak gearbox. Okey, yang barang-barang lain semua kita rasa macam kena servis ni. Tidak, dia rosak. Sama je clock spring, sama. So clock spring ni memang kita buat maintenance. Okey. Maintenance kita tak mahal lah, dalam RM50 macam tu. Okey. Siap datang lagi. Pasang kat rumah-rumah. Okey. So kita buat harga memang berpatutan lah. Lagi satu, kita nak jaga ni clock spring ni supaya cost dia tak meningkat. Kalau dia rosak sekali, dia dah tak boleh repair lah. Dia tak boleh nak maintenance dah. Maksudnya dia kena repair lah. Kecil dia punya ni. No. Okay, itu dia punya risiko dia kalau kita tak buat sebelum maintenance. Apa akan jadi kalau kita biarkan 2 tahun, 3 tahun tanpa baiki dia punya masalah
airbag ni. Okey, dia akan kacau dekat kita IPDM kita. Okey, mana yang dah 4 tahun pernah lah ada kes 4 tahun 5 tahun 2 3 biji. Masalah dia bila buka lampu dia tak mau hidup. Okey, dia tak buka lampu, buka dia punya lampu apa high beam ke. Okey, lampu lampu biasa fog lamp, mata dia buka wiper dia tak jalan. Okey, itu semuanya disebabkan oleh dibiarkanlah benda ni di short selama 2 tahun ke atas selalunya. So sebab itulah kita boleh okey pastikan kereta ni dia punya masalah dia. Kalau anda kata kita nak jaga kereta ni, okey kurangkan dia berpanas lah. Okey, barang ni memang sensitif, dia untuk panas. Okey, dia tak boleh, dia tak sama macam di negara-negara luar. So negara luar ni dia tak ada isu lah. Contoh di Jepun lah, isu ni memang tak ada. Sebab sebab dia orang ni memang negara dia orang taklah panas macam kita. Okey, so dia boleh tahan lama kalau spring dia. Lagi satu kalau macam barang-barang second hand lah, saya tak recommend lah untuk pasang. Okey, pastikan buat service maintenance dengan kita dulu baru boleh pasang. Boleh pakai, kita buat maintenance, pasang. Okey, nak kalau nak pakai barang second. Okey, barang second ni selalu dah pakai lah. Okey, barang ni dia selalunya kalau ni dia dah digunakan. Okey, dia dah gunakan, boleh pakai. Sebab barang dia original. Okey, barang-barang luar, negara luar mana yang second hand tu boleh guna. Tapi pastikan servis dulu dengan kita. So, baru boleh guna. Kita akan maki balik yang lain, baru guna. Okey, kalau dia terus guna, tak lama. Sekejap je, mesti dia akan rosak. Okey, bantung pada nasib lah, rezeki masing-masing. So, untuk saya, saya rasa barang ni memang perlu diservis. Sebab tu ada setengah orang rosak, setahun dah rosak. Baru keluar kedai, baru keluar showroom dah rosak. 2 tahun, keluar showroom dah rosak. Okey, ada setengah selalu parking dekat open tapi dia punya kerosakan dia 7 tahun baru nak rosak. Okey, tak pernah parking dalam bumbung cerita dia ni. Ada 2 orang tak pernah parking dalam bumbung. Tapi pastikan tinted yang digunakan tu berkualiti dari segi apa UV protection lah. So dia akan membantu untuk mengurangkan panas dalam kereta. Dia maksimum boleh tahan sampai 7 tahun. Itu pun dah habis waranti. Biasanya 5 tahun ke 7 tahun lah dia punya waranti untuk tinted tu. So dia akan potong panas. Okay, potong panas ni penting untuk kereta. Contoh macam Divina, macam Sylphy, Navara, D40, okay, Letio, lepas tu Wish, dia penting untuk panas ni dalam kereta. Alright, so bagi saya pastikan nombor 1 tinted lah, nombor 2 kurangkan pepanas. Kalau nak panas, pastikan steering tu tak boleh tegak. Alright. Tu dia apa-apa pun kita akan tengok. Kita akan buka, kita akan explain. Okey, masalah dia punca daripada apa. Okey. So ada masalah je, bolehlah contact yang kita. Okey. 016-862-0502. Ingat nombor ni, simpan. So like Facebook, share close ping. Okey. Tengok PNGL3291. Okey. PNGL, okey. Jadi baca saya ni PNGL, okey. Dia punya nombor 3291. Itu asal dulu dia buat untuk Divina. Okey. Okey, so yang ni semua kita akan tukar barulah, okey. So kita akan tukar baru, baru kita pasang, bang kita akan baru kita akan keluar pasang untuk kereta. Okey, barang ni kos dia lebih kurang dalam bawah 200 lah kita punya siap servis pasang walaupun jauh-jauh sekalipun. Okey, yang dekat bantu yang jauh. Okey, yang dekat bantu yang jauh. Okey, yang jauh tu make sure adalah masa kita pasang tu. Okey, sebab yang dekat ni dah harga sama, so bawah 200 tapi kos tu macam di Johor, JB, macam di Penang Utara kan, Sintok ke mana ke, Perlis ke, ataupun di Kuantan, Terengganu, Kelantan, Kota Baru. Okey, kita tak ada charge untuk delivery. So bawah harga ni kita ni bawah 200. Tu insya-Allah. Selagi boleh kita akan kekalkan harga tu bawah 200.
untuk membantu, sama-sama membantu. So kalau ikutkan dia punya kualiti, tak boleh compare kan. Harga memang kita harga macam made in Taiwan lah, kita punya servis, tapi kita punya apa, kualiti sama macam yang baru original dalam kotak. Okey. Lagi satu, kalau nak tahulah barang tu original dalam kotak, contoh orang jual baru ni, harga dia claim harga dia 400, contoh 400 ke 500 ke, okey, make sure dia punya dia punya tali ni, okey, dia punya cover untuk wire ni warna grey, warna grey, bukan warna hitam, okey, bukan warna hitam. Kalau baru bukan warna hitam, kat situ kita dah nampak dah, okey, sebab dia made in Thailand. Sekarang ni untuk authorize pemasangan untuk di untuk cloth spring di Thailand, di Thailand dah tak ada dah Jepun. Jepun dah tak ada dah buat. Okey, pastikan dia warna grey. Okey, bukan warna hitam. Kalau warna hitam tu memang confirm lah Taiwan lah. Alright. Kalau ada salah ke apa ke, just contact balik kita bagi tahu. Okey, tapi berdasarkan pengalaman kita memang dah tak ada dah warna hitam. Baru tak ada warna hitam. Okey, kat situ je kita boleh nampak. Alright. So pastikan costing kena maintenance. Kalau tidak kos tinggi ya. So macam kita jual baru, harga barang 350 untuk made in Thailand. Harga baru tali grey, wire cover tali grey ni 350. Okey, yang apa itu tu yang barulah, yang tak pernah gunalah. So kita akan ada juga jual baru. Okey, 350. Siap upah pasang 350 yang cerita kami. Siap pasang mana-mana pun 350. Itu barang original lah. Kalau siapa yang berminat nak original, boleh bagi tahu kita nak original. So kita akan jual. So harga kat luar market lebih kurang dalam 520 di Nissan. Okey, siap pasang dalam 600 lebih kurang. Itu untuk harga baru lah. Okay, jangan salah faham. Itu untuk harga baru. So harga masing-masing, itu terpulang kat masing-masing, kat mana pun terpulang. Siapa yang nak original baru pun boleh, nak baru apa Taiwan pun boleh, baru OEM grade AAA pun boleh. Itu terpulang masing-masing. Itu tepuk dada tanya selera lah. Okay, itu tepuk dada tanya selera. Pastikan barang tu original baru guna. Sebab kalau memang tak boleh pakai yang lokal, okay, pakai yang original baru dia boleh tahan lama. Sebab tu kita akan barang part luar ni okey. So kita akan guna semula. Barang kat luar ni semua okey. Sebab ni semua kos. Okey, nak baru kira dalam kat Nissan 520. So kalau yang di Taiwan selalunya lokal ni dalam RM60. Kalau kedai spare part RM140, RM150. Okey, tapi terpulang lah masing-masing. Saya nak guna, tak ada masalah. Saya tak ada halangan, boleh guna. Barang afkat pun boleh guna, semua boleh guna, tak masalah. Okey, tapi pastikan yang asal ni simpan. Okey, yang asal. Mana yang ada yang saya bagi tahu tadi ni, tanda cop Nissan, ada dia punya tulisan SAPBT belakang ni. Lepas tu tengok dia connector gold. Okey. Pastikan barang tu original. Simpan. Okey, ada gunanya satu hari nanti. So itu saja daripada saya lah. So pesanan saya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Okey, ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Okey, itu kita punya apa, rancangan kita. Kita akan pastikan setiap kereta ni dah 5 tahun buat service maintenance sekali, supaya tak rosak lah. Okey, kalau dah rosak memang kos tinggi lah. Okey. Okey, itu saja daripada saya. Okey, hampir setengah jam dah ni. Okay, alright. Nak solat subuh pula. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.